Egy Maulana Fikri kembali mencuri perhatian. Kali ini pemain berusia 21 tahun itu menjawab semua keraguan yang tersemat kepadanya. Di awal kedatangan Egy Maulana Fikri ke FK Senica memang diwarnai dengan banyak keraguan dari beberapa pengamat karena mereka menilai FK Senica hanya ingin memanfaatkan Egy Maulana Fikri. Namun, Egy Maulana Fikri membuktikan jika dirinya memang pemain yang memiliki potensi dan kualitas untuk bersaing di Eropa. Seperti apa yang diutarakan sebelumnya jika dirinya memang ingin bertahan di Eropa. Apalagi Egy Maulana Fikri juga ingin mencoba mewujudkan cita-citanya bisa bermain di kompetisi sekelas La Liga. Rupanya, penampilan Egy Maulana Fikri di awal debutnya bersama FK Senica mendapatkan banyak sorotan. Salah satunya, aksi luar biasa jebolan di klat ragunan itu langsung mendapatkan perhatian dari media Slovakia bernama Cas.sk. Media tersebut menyebut kalau Egy merupakan Messi Indonesia dan memiliki kemiripan dengan bintang Manchester United Cristiano Ronaldo. Ia datang ke Johore dengan label pemain bertalenta dan bintang Instagram yang memiliki lebih dari 1,4 juta pengikut di profilnya dan dengan julukan Messi Indonesia. Dia telah tampil perdana dengan seragam Senic yang hampir sama dengan penampilan perdana Cristiano Ronaldo di Manchester. Dia memulai dan mencetak gol imbuhnya. Egy Maulana Fikri juga diharapkan bisa membawa perubahan untuk FK Senica karena tim asal Liga Slovakia itu belum pernah merasakan gelar juara. Pencapaian terbaik FK Senica selama ini adalah berhasil meraih 2 kali runner-up Liga Slovakia. Adapun pencapaian lainnya dari FK Senica adalah tampil di fase penyisihan Europa League. Karena itulah, ini menjadi tugas berat bagi Egy Maulana Fikri untuk bisa membawa FK Senica meraih hasil terbaik di musim ini. Walaupun dengan durasi kontrak 6 bulan pada awal kedatangannya. Tetapi, melihat pada pertandingan sebelumnya, Egy Maulana Fikri sudah cukup memperlihatkan jika dirinya punya potensi untuk berkembang di sana dan menjadi andalan pelatihnya di masa depan.